Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meraih khusyuk dalam ibadah, utamanya dalam sholat, tentu merupakan dambaan setiap orang. Akan tetapi, permasalahan ini tidaklah semudah atau seringan yang diucapkan. Khusyuk adalah ibadah hati yang sangat berkaitan erat dengan keimanan di hati, yang sangat berkaitan erat dengan cinta, takut, dan berharap yang ada di hati seorang hamba. Ini merupakan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ajma'al ulama'u ala annal khusyu'a asluhu fil qalbi wa thamratuhu alal jawarih. Semua para ulama sepakat mengatakan, sifat khusyuk itu aslinya terdapat dalam hati manusia, kemudian buahnya terlihat pada anggota tubuh manusia, terlihat pada anggota badan manusia. Maka dalam hal ini berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu al jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging yaitu hati. Kalau baik akan baik semua anggota badan manusia, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Are karena khusyuk itu adalah amalan hati dan berbanding lurus dengan iman di dalam hati, maka untuk mengusahakannya tidak akan mungkin dicapai kalau hanya dengan memperhatikan sebab-sebab yang zahir, tidak menjadikan sebab keterkaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab yang utama. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khusyu' fi Shalah, khusyuk dalam salat, memaparkan secara panjang lebar tentang hal ini, menjelaskan bahwa kekhusyuan di dalam hati tergantung bagaimana perasaan yang dirasakan dalam hati seorang hamba ketika hatinya itu ya dalam hal mengagungkan, takut, mencintai, atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah di akhir penjelasan ini Imam Ibnu Rajab menyimpulkan, mangkana lillahi akhsha'a fahuwa lahu, mangkana lillahi a'rafa fahuwa lahu akhsha. Barang siapa yang dia itu lebih mengenal Allah, maka pasti dia lebih khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khusyuk itu diraih bukan cuma dalam satu bentuk ibadah saja, bukan dalam satu bentuk sifat saja. Tidak mesti orang yang khusyuk itu harus terlihat menangis dalam sholatnya, harus terlihat takut dalam sholatnya. Memang ini merupakan bagian khusyuk, tapi ada khusyuk lain yang bahkan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Hadis sahih ini dijadikan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai gambaran khusyuk yang sesungguhnya, khusyuk yang sempurna dan sejati ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Jadi khusyuk itu timbul dari perasaan yang ada di hati manusia setelah dia mengenal Rabbnya. Ketika seorang hamba mengenal rahmat Allah, nikmatnya, mengingat-ingat karunianya, maka timbul rasa cinta kepada Allah, timbul rasa bersyukur kepadanya, memuji dan menyanjungnya atas limpahan nikmat tersebut. Ketika dia menghadap Allah dalam kondisi ini, hatinya akan gembira karena bertemu dengan zat yang dicintainya. Begitu pula ketika seorang hamba
hatinya sedang diisi dengan rasa takut kepada Allah ketika membaca ancaman-ancaman azab Allah, kemahakuasaan Allah untuk mencabut hidayah dari siapapun yang dikehendaki, timbul rasa takut, rasa tunduk ketika dia menghadap Allah dalam kondisi seperti ini, maka dia akan khusyuk dari rasa takutnya, menjadikan dia menangis dan tunduk di hadapan Allah. Ketika seorang hamba sedang merenungkan sifat-sifat kebaikan Allah dan mengetahui kekurangan dirinya, timbul rasa malu. Ketika dia menghadap Allah dengan rasa malunya, dia akan menjadi khusyuk dan semakin tunduk di hadapannya. Jadi, ini adalah sifat atau asal pembangkit rasa khusyuk yang paling utama, paling dasar dalam diri manusia. Tidak akan mungkin ya, anggota badan itu bisa khusyuk kalau tidak ada perasaan ini dalam hati seorang hamba. Tidak ada pengenalan terhadap kebesaran dan keagungan Allah, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Sampai pun misalnya, ya, kita ketahui, tentu ada sebab-sebab zahir yang harus diusahakan agar kita meraih khusyuk, seperti yang dicontohkan atau diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Misalnya kita mengusahakan sholat di tempat-tempat yang di hadapan kita tidak ada hal-hal yang mengganggu. Tempat yang polos. Ini akan bermanfaat kalau di hati sudah ada asal sifat khusyuk tadi, yaitu mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Bayangkan saja, kalau kita sholat misalnya, di hadapan taruhlah tikar atau lantai yang polos. Sepolos apapun kita akan bayangkan, ini polos dibuat di mana? Kok bisa ada yang polos seperti ini? Biasanya tikar-tikar kan berwarna, biasanya lantai kan bercorak, ini kok bisa polos? Timbul pernyataan seperti itu dalam pikiran kita. Sampai pun bahkan, misalnya saja, orang habis membaca Al-Quran, langsung dia sholat. Iya kan? Logikanya, dia habis beribadah. Taruhlah habis berdoa, habis berzikir, habis baca Al-Quran. Logikanya dia habis beribadah, ketika melaksanakan sholat, dekat ibadah antara ibadah dengan ibadah berikutnya. Tapi apa yang terjadi kalau tidak ada pengagungan dalam hatinya kepada Allah, tidak ada ketundukan, justru dalam sholatnya dia ingat, tadi kayaknya saya baca ayat ini kurang bagus suara saya. Tadi saya kayaknya berdoa kurang saya ucapkan lafaz ini. Zikir tadi kok saya ucapkan seperti ini. Kok bukan zikir ini? Mungkin tadi ada yang kurang. Timbul hal-hal yang tidak akan mungkin menjadikan dia khusyuk kalau itu tidak bersumber dari dalam hatinya. Makanya dalam ucapan yang terkenal yang dinisbatkan kepada Umar bin Abdul Aziz oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dinukil dari beliau, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Lau khasya'a qalbu hadzal rajul, lau khasya'a qalbu hadzal rajuli la khasya'at jawarihuhu." Seandainya hati orang ini khusyuk, maka pasti anggota badannya semua akan ikut khusyuk. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu diperhatikan di sini untuk meraih khusyuk adalah mengusahakannya bersumber dari dalam hati manusia, karena inilah asal yang akan menjadikan anggota badan semua ikut tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat dari penjelasan singkat ini agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, yang kita ketahui khusyuk merupakan ruh daripada ibadah. Ibadah tanpanya akan mati, apalagi salat tanpanya maka tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.